Yo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah aplikasi yang katanya membayar teman-teman. Namanya aplikasi Matchbox Combo. Matchbox Combo ini katanya sih membayar, tapi kenyataannya saya lihat sih tidak membayar. Alasan kenapa saya bilang tidak membayar karena ini dia teman-teman. Jadi sebelum saya menjelaskan, mari kita lihat di Play Store dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, aplikasinya Matchbox Combo. Ini aplikasi Matchbox Combo, tapi kalau di Play Store nih, kalau di Play Store namanya Matchbox. Jadi ini yang download sudah 50 ribuan orang teman-teman, dan yang reviewnya sih tinggi ini teman-teman. Saya nggak tahu kenapa tinggi, apa mungkin beli review atau gimana, tapi ini ya. Nah lihat banyak komen ini review negatif. Nah ini sudah terbukti scam nih teman-teman, banyak yang bilang scam. Nah itu alasan pertama. Yang kedua, mari kita lihat aplikasinya dulu teman-teman. Saya buka dulu aplikasinya. Nah ini aplikasi Matchbox. Dari desainnya sih oke, meyakinkan. Cuma ini lihat, saya sudah kumpulin ya. Masa gampang banget saya dapat dolar? Bingung saya. Nah, ini cara mainnya pun gampang nih teman-teman. Kita cuma kayak tarik-tarik doang. Bukan tarik-tarik, tapi kita cari ini, satuin warna yang sama. Nah, wah, nggak berhenti-berhenti ini. Nah, ini kita disuruh sekali nonton iklan dapat 78 dolar. Kalau dirupiahkan 900 ribuan nih, lumayan teman-teman. Kita nonton iklan dapat 900 ribu. Nah, mana ada sih sekali nonton iklan dapat segitu banyak? Itu alasan kedua teman-teman. Jadi ini fix penipuan. Gak mungkin sekali nonton iklan kita berani dibayar mahal. Itu sangat mustahil. Ini gak mungkin nih teman-teman. Jadi ini fix penipuan teman-teman. Jangan mudah dibodohin, jangan mudah ditipu-tipu, jangan mudah tergiur. Nah sekali nonton iklan dapat 1000 dolar Amazon. Nah kita nggak mau nonton iklan, dipaksa nonton iklan pula. Jadi ini kita dipaksa nonton iklan, ini pemaksaan nih buat risi nih teman-teman. Nah terus cara ini penarikannya ini. Nah nih tiba-tiba 62 dolar sekali nonton iklan. Bingung saya, segitu gampang cari duitnya. Nah saya buka PayPal aja disuruh nonton iklan lagi. Ini aplikasi disuruh nonton iklan adanya, bukan aplikasi game, bukan aplikasi berbayar. Nah 1000 dolar PayPal kita bisa withdraw katanya, tapi kenyataannya kemarin itu saya coba withdraw, tapi kenyataannya ya saya disuruh nonton iklan terus sampai saya bosen, saya tinggalin. Ngapain ini disuruh nonton iklan? Nah contoh ini saya coba klaim nih. Nah Amazon Card aja kita harus kumpulin 10.000 dolar, sedangkan nonton iklan saja kita dapat 1000 dolar. Lebih kurang 13 jutaan, lumayan sekali nonton iklan. Nah, jadi ini aplikasi tipu-tipu ini. Dipaksa nonton iklan. Jadi teman-teman, ini sekian dari review saya, jangan mudah tertipu, jangan mudah tergiur. Wah, ini main game dapat 1000 dolar, 80 dolar, 100 dolar. Itu mah halu tingkat dewa nih. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah tergiur sama iming-iming. Ujung-ujungnya nanti nyesel, teman-teman.
Jadi bagi yang sudah download, mending uninstall saja. Bagi yang sudah yang belum install, mending jangan install. Jadi ini game buang-buang waktu, buang kuota. Mending cari game yang berbahaya, teman-teman. Jadi ini sekian dari review saya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.